Saudara masuk dalam berbagai survei elektabilitas Bacawapres 2024. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak ingin terganggu dengan politik. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih akan fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ia juga menyebut tak ingin terjebak dengan politik dan beragam survei yang menyebut dirinya potensial jadi cawapres di pemilu mendatang. Saya tegak lurus kepada Presiden, ya. Jangan kita terjebak, ya, pemikiran-pemikiran survei apa itu, ya, itu apresiasi. Tetapi kan kita tahu konteksnya di politik Indonesia juga kalau bicara capres wapres itu apa? Keputusannya partai harus 20%. Nah, saya kebetulan nggak punya partai. Artinya apa? Udahlah. Ya, kita fokus yang ada di depan mata kita, ini kerjaannya banyak, ya, alhamdulillah juga lagi bagus, kita harus jaga itu, ya.